kembali di seputar iNews malam. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, 10 unit rumah di Komplek Asrama Polisi Tanjung Sari, Surabaya, Jawa Timur, ludes terbakar. Asap pekat membumbung tinggi dari Asrama Polisi Tanjung Sari, Surabaya, Jawa Timur yang terbakar. Kencangnya angin dan letak rumah yang saling berdekatan membuat api cepat membesar dan sulit dipadamkan. Menurut salah satu penghuni asrama, api menghanguskan bangunan dan seluruh isi rumah. Saat kebakaran terjadi, sebagian anggota polisi penghuni asrama tidak berada di rumah karena sedang bertugas mengatur lalu lintas. Proses pemadaman sempat terkendala kemacetan lalu lintas di sekitar lokasi. Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik.